Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memijat seorang teman saya ini, pedagang pasar. Seperti yang Anda ketahui bahwa saya juga berjualan di pasar, dan pada kesempatan kali ini saya ada di pasar mau memijat ini. Teman saya ini adalah Rondo. Dia betul dia saat ini badannya itu pegel semua, enggak ada yang mijitin. Ini biasanya kalau dipijat ini sering sendawa, tapi ini enggak tahu ya, mungkin titiknya kurang pas ini. Karena titiknya kadang ya ada di depan, kadang ada sendawa guru. Lo mau sendawanya mau ke kapan? Sendawanya udah dikeluarkan sebelum dipijat. Dipijat baru didongani sudah keluar sendawanya. Kalau promosi deh ya. Apa ngono Mbak Sora metu amat. Ngono Mbak Sora metu. Engko dia metu ae nila sing ya apa sing merto biasa. Ora Kang. Biasa-biasalah gerane Mbak So Idran wis kok iso tempel. Kagentong kok tak. Sumuk ya. Terus. Cekli Kang Mat. Soteng kok ngarep Kang? Aja, aku ketangku. Oh, gue masker ketok apa nih tau? Aku kan bisa. Sing apal iki lagi mripate tono wis ketok. Didelok wong banyu manis terus ya, Kang. Mbak. Jadi seperti ini ya teman-teman, suasana di pasar itu kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak. Kalau waktu ada yang beli itu sibuk, kalau enggak ini ya tidur-tiduran. Kalau tidak ada yang beli ya kita sambil pijet. Iki abote wong loro wong mbani bojo. Yang saya pijat ini masih muda sekali, baru sekitar 40 tahunan. Selalu sendawa ini kalau dipijat, karena yang sering kembung perutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ini teman-teman,
tekan sendawa ini perlu ditekan di area titik-titik yang terasa kaku. Namun tidak semuanya bisa sendawa ya. Orang-orang tertentu yang sering sendawa itu bisa. Karena tempatnya agak terbatas, maka pijatnya pun ala kadarnya, tidak seperti biasanya. Karena dimanapun kita berada, kalau kita bisa melakukan yang terbaik, maka lakukanlah hal yang terbaik. Isilah kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Oke teman-teman, halo Via. Halo Pak Budi, saya sudah pakai masker Pak Budi. Ya mari, yang mau pijat silakan, gratis pijat gratis. Ibu-ibu ya, yang mau pijat ibu-ibu silakan, diutamakan yang masih muda-muda. Ini Mbak Ida, ini. Wis jelek wae di, sing ngono kon di. Halo Mbak Ida. Halo, ini Mbak Ida, aku kangen karo kowe, Mbak. Sama juga kangen. Ini ya, Mbak. Bisa, lari ini bisa, tapi ini ngerti ya. Ama aku mau
Dulu lah rak popo. Lah rak popo. Dulu mumpung lagi teko. Maaf dong, jos warno. Aku kumong jenok ke ning kape balik. Aku ngebuo. Ngebuo sana kan. Ini biasanya kalau ketemu titiknya ini akan sendawa terus. Buka jilbabnya tak nganu jeduti. Lagi wes aku nih. Dilu. Dilu. 5 menit. Tak patahannya di sini.